Polres Metro Jakarta Utara melalui Yayasan Kemala Bayangkari membangun dan merenovasi sarana-prasarana sekolah di bawah naungannya, yaitu di SD Kemala Bayangkari 01 Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Jakarta Utara, Emma Sujarwoko, dalam sambutannya mengatakan, dengan bantuan Kapolres Kombes Pol Sujarwoko sekaligus penasihat Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Jakarta Utara, dapat dibangun dan direnovasinya sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Emma berharap dengan dibangunnya sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Aril dan Mega melaporkan.